Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Hasra Widah binti Ahmad Asnawi, Timbalan Ketua Wanita Berjasa, ingin mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan tahniah ya. Tahniah kepada persepakatan ini yang julung-julung kali diadakan di Bangi, iaitu persepakatan antara UMNO, antara PAS dan antara Ikatan dan juga ISMA. Tahniah sebagai NGO yang mengetuai persepakatan ini sejak tahun 2013 melalui slogan Melayu Sepakat Islam Berdaulat. Dan after 5 years kita telah berjaya menunjukkan persepakatan ini kan, dan diharapkan persepakatan ini diteruskan dengan membabitkan juga berjasa akan kembali. Akan kembali mewarnai bersama politik Islam, dan kita akan pastikan dominasi Melayu Muslim kembali kepada tangan kita untuk memastikan Islam berdaulat di negara kita. Okay? Dan juga tentang isu semasa, saya ingin memberi sokongan yang padu kepada apa yang dibicarakan oleh Ketua Wanita Muslimat dan para wanita Muslimat di Muktamar baru-baru ini mengenai sepatutnya hanya satu sekolah sahaja kena ada di Malaysia ini. Bernakula sepatutnya dihapuskan sama sekali. Dan kalau kita nak kesepaduan, kesepakatan, mahukan negara Malaysia yang sangat maju dari sudut peradaban dan tamadun, kita seharusnya kembali kepada sejarah asal tanah Malaysia ini, iaitu tanah Melayu sejak berkurun namanya. Iaitu sejak zaman Sriwijaya lagi kita telah maju dan kita telah ada satu tamadun yang hebat Melayu, kan? Jadi kita perlu kembali pada satu sekolah, satu bahasa agar kita dapat memastikan Malaysia yang maju dan berdaya saing seantero dunia. Itu saja.